orang punya YouTube tak tahu. Jadi tak nak bagi highlight pun pada benda ni because it sangat buang masa saya dan buang tenaga saya untuk berkata kerana saya memang sudah diganggu oleh peminat ini sudah beberapa tahun. Jadi I don't think that he or she deserve my comment at all because I don't want them to know yang mereka wujud. Saya tak kisah apa sebenarnya because at the end of the day saya tahu, keluarga saya tahu, insyaAllah moga Allah pelihara hubungan saya dan Syamil. But at the end of the day buang masa lah kerana mereka ni diganggu macam saya rasa Anwar dapat benda yang sama jugalah. DM menuduh memfitnah sana sini lah. But I think orang itu sakit lah, so kenapa kita nak layan orang yang sakit dan mungkin kurang sedikit berakal. Jadi saya rasa macam I don't want to, I reserve my comments. Not worth my time. Maksudnya orang yang DM dan DM dia lah orang yang sama. Kami dan Syamil juga, kami diganggu oleh orang-orang yang sama. Kita, saya nak cakap, kita tergelak at first because ketika diberitahu oleh pihak Anwar pun kami merasakan yang benda ni kami dah selalu dapat. Dan jadi apa yang kami sampaikan kepada Anwar, it's just relax, jangan buat apa-apa statement because actually orang tu adalah orang yang tidak, you know, mungkin pada saya lah beliau ni kurang sihat kerana dia ada masa untuk menggali segala kehidupan saya, kehidupan lampau saya dan Syamil dan mengganggu. Dan pada saya tuduhan-tuduhan itu sangat-sangat tidak berasas dan kelakar sebenarnya. Bila saya baca saya lebih kepada nak gelak kerana semua ni kelakar. But yelah, saya rasa lumrah lah juga kalau orang selalu tengok saya. Apa yang terjadi ini sebenarnya membuatkan saya dan Syamil lebih berhati-hati, lebih careful dan lebih menjaga hubungan kami. Dan mungkin exposure terhadap hubungan ini harus di, you know, ditambah baik lagi. Tak semua orang suka tengok kita berdua, tak semua orang tengok kita sweet-sweet ni. Dan pada saya mungkin it's just about jealousy lah. Takut dari sudut ingin menjaga hubungan saya dan juga Syamil lah. Tetapi tidak takut keharmonian. Tetapi tidak takut atas apa-apa tuduhan yang dilemparkan tu, saya tidak takut kerana semuanya tidak benar lah. Taulah obses dengan saya ke dengan Syamil. Mungkin tak boleh terima ke saya berkahwin. Saya tak tahu kerana saya tak faham pun sebenarnya kan. Saya tak sangka ada juga wujud orang-orang seperti itu. But saya doakan baik-baiklah pada dia. Kenapa sejak kahwin ke? Sejak saya berkahwin lah. Sejak saya bertunang sebenarnya. But okey je, saya tidak terkesan lah. Saya rasa saya dan Syamil pernah juga reply. Dia menggunakan banyak sangat akaun. Jadi saya pun tak tahu satu. Tak tahu. Kita tak tahu. So kami pernah reply dan kami pernah juga memesan, menasihati dan sebagainya. Tapi still tak jalan. So saya tak ada apa nak cakap selain saya hanya boleh mendoakan dia lah. Kalau saya suruh dia stop pun, maksudnya dia tengah create lagi 3 Gmail lah kat dia untuk mengutuk saya lagi. So tak apalah, kita doa yang baik, insyaAllah. Apa-apa tindakan serius lah kalau saya. Kalau saya ambil, saya hanya memanjangkan saja. For what? Because it's not true. Melainkan jika ia mengganggu maruah saya, maruah keluarga saya, then I think it's best untuk mengambil action. But as for now, sebenarnya orang tak tahu pun kami kena kacau. It's not something yang saya dan Syamil keluarkan statement ini. Statement ini adalah daripada Anwar Hamzah sendiri. Kan? So, I don't want to ambil legal action whatsoever lah. Something yang tidak, asalkan masih tidak mengganggu, alhamdulillah lah.